Nal, ingat ya. Satu bambu lo ikat 8 ceker. Akan diganggu kan, Bo? Kita ini mau berdamai. Dan kita juga mau kasih makan mereka. Jadi mereka gak akan ganggu kita. Percaya sama gue. Ya, kayak kita kasih makan kucing aja deh. Mereka pasti jinak sama kita. Nah. Acara upacara segera dimulai. Yuk! Ayo! Ayo! Takut banget sih. Makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya. Merekalah yang kami undang. Di sini ada hidangan nikmat. Kami persembahkan buat kalian. Datanglah hai kuntilanak. Datanglah kuntilanak. Datanglah! Pak. Enggak, Nal. Udah jauh kali. Lu coba cari ke atas. Gua cari ke bawah. Sana deh. Ke sana. Pada makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya. Merekalah yang kami undang. Di sini ada hidangan nikmat. Kami persembahkan untuk kalian. Datanglah hai kuntilanak. Imbo, cukup. Lu kalau mau bohong sama anak kecil aja. Pak, sabar dong, sabar. Semua ini ada prosesnya, Pak. Monyet, lu cuma mau nyari sensasi aja kan? Pak, apa-apaan sih lo? Itu udah setengah jalan nih. Setengah jalan apanya? Lu percaya sama pembohong besar ini? Silahkan. Paling dia tahu gini dari internet. Sorry ya. Gua gak mau jadi bahan permainan lo. Reva, apa-apaan sih kamu? Kamu sengaja ya gagalin proses ini biar hantu Astari gak datang. Kamu ngomong apa sih? Udah deh, aku udah tahu semuanya dari Onal. Bangsat! Puas lo sekarang! Pak! Nah, ada apa nih, Nal? Nyuruh Astari ngugurin kandungannya kan? Itu tuh ada hubungan mereka berdua, Pak. Aku ngaku, itu kesalahan yang terbodoh yang pernah aku lakuin seumur hidup aku. Karena itu aku bertahan. Aku gak mau lagi ML sebelum aku menikah. Tapi Astari masih hidup, Nes. Kamu tahu dari mana dia masih hidup? Dia tuh kabur dalam keadaan sakit, Pak. Emang kamu tahu dia selamat atau enggak? Kamu tahu gak keadaan dia sekarang? Aku gak tahu. Tapi bukan berarti dia udah meninggal, Nes. Kamu yang lebih tahu. Atau perlu aku langsung hubungin orang tuanya? Pak, aku ternyata selama ini gak kenal sama kamu ya. Agnes, itu masa lalu aku. Aku udah buat banyak banget kesalahan. Dan aku sangat-sangat menyesali kejadian itu. Nes! Lari, Nes! Yeah!
kepada makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya. Di sini ada hidangan nikmat. Merekalah yang kami undang. Datanglah. Datanglah, hai kuntilanak. Datanglah. Datanglah. Datanglah, hai kuntilanak. Datanglah. Rin. Rin. Lu mana? Lu pilih panos seumur hidup. Lu cuma sebentar doang di sini. Rin. Rin. Nang. Nang. Rin. Wah, Masya Allah yang gua itu apa-apa? Banyak banget, bo! Bo! Banyak banget, bo! 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 Kenapa lo, Mel? Mana? Mel, bangun, Mel! 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 Kok kalau sendirian gak bisa kami lagi juga takut, Mel? Mana? Kebut, Pak! Kebut! Jadi benar ya, dia tinggal di sini. Dia lagi pulang ke kampungnya. Dia sakit. Harusnya kamu menyuruh Reva untuk menjenguk dia. Karena mestinya dia ikut bertanggung jawab atas apa yang menimpa Astari sekarang. Saya ngerti kalau Reva agak keterlaluan sama dia. Makanya besok saya mau ngajak dia ngejenguk Astari. Jadi saya boleh minta alamat Astari yang sekarang? Astari, saya boleh numpang ke toilet? Mereka mau ke rumahmu, Ri.